Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah mampir dan mengklik tayangan video ini. Pada tayangan video kali ini, rekan-rekan akan menyaksikan pekerjaan pagar samping mulai dari pondasi sampai ke saluran beton. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus video berikut ini. Untuk pondasi pagar samping ini kita gunakan tiang pancang. Ini lagi pembuatan nal untuk plat pondasi ukuran 50x80, tinggi 50 cm ya. Untuk besi tulangan kita gunakan besi ulir 13 mm. Untuk slot kita buat 20x40 ukuran besi slot. Kita gunakan besi ulir 13 mm juga ya, bevelnya besi 8. Ini lagi cok ngecor plat pondasi dan plat penahan tanah ya. Ini lagi proses perakitan besi tulangan slot ya. Kita gunakan besi ulir 13 mm, bevelnya besi 8. Jarak bevel kita buat 18 cm. Terus dari bangunan ke slot kita buat balok ya, ukuran 20x30 ini untuk penahan pondasi pagarnya. Ini mal slotnya sudah siap, ini sudah selesai kita pasang, sudah kita perkuat, tinggal pengecoran ini sudah siap. Thank you.
Turun 40 bang dari balok. Ganti lah. Ganti yang pendek je. 40, dah okey dah. Ini mal slopnya udah kita buka, sekarang tinggal kita proses pembuatan mal untuk saluran betonnya. Jadi untuk saluran beton dan slopnya kita satukan supaya kuat. Ini pipa untuk pembuangan talang ya, talang dari atap. Kita masukkan ke dalam got saluran beton ya. Terus ini balok dari bangunan ke saluran kita buat sekaligus ya. Nanti pengecorannya sekalian sama dinding saluran betonnya. Untuk saluran betonnya kita buat lebar 40 cm, tinggi saluran 60 cm ya. Nanti di setel kemiringan untuk lantai saluran beda tinggi kurang lebih 10 cm ya, dari depan, dari belakang ke depan, ke pembuangan depan. Untuk saluran beton ini kita buat 10 cm pakai warmis M5 ya. Sekian dulu sedikit penjelasan yang dapat saya berikan pada tayangan video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.